Halo semua, balik lagi bersama Mas Ancu ya. Kita lanjut lagi di next episode ini ya. Di episode ketiga. Yang dimana episode ketiga ini kita lanjutkan lagi dari episode kedua guys ya. Di episode kedua itu gimana kita untuk mendapatkan profit guys ya. Profit tambahan selain dari kelas. Dan Mas Ancu sudah menambah beberapa building atau fasilitas untuk menambah income sekolahan. Antara lain, itu kita lihat ada store. Ini yang menambah income banget, lihat guys ya. Nambah income, terus ada juga ini kantin, sorry. Lihat 7.000 ya, plus 7.000. Walaupun sih 3.000 ya. Dan sekarang masa duitnya udah banyak. Terus juga sambil nunggu duit banyak, masa udah beberapa yang sudah lengkap juga untuk fasilitas ya. Yang tinggal bangun aja sebenarnya ada beberapa ya. Yaitu antara lain yang udah dibangun. Sebenarnya ini sih fasilitas ini guys ya, fasilitas buat di dalam kelas. Nah, Masan pengen nambah. Kita dekor aja guys ya. Kita dekor itu ada baru nih. Ini dia nih, baru nih guys ya. Masan pengen nambah, pengen ganti yang di sini sih. Ini berapa nambahnya? 4. Masan pengen nambah ini sih supaya banyak guys. Biar lebih bagus ya. Kita perbesar aja gak sih? Nah, perpustakaan hilang gak tuh orangnya. Ini juga ditambahin aja. Ganti sama yang lebih bagus, lebih besar juga kan bukunya. Kita juga dapat ini guys ya, baru nih guys. Masan pengen taruh sini aja, taruh di sini. Nah, gimana? Keren. Walaupun nggak sampai 2 sih. Ya 2 nyampe guys ya. Alhamdulillah efisiensi jadi tinggi. Terus juga Masan udah mengupgrade guru-gurunya guys ya. Lihat gurunya. Di sini bintang 3, lihat levelnya. Level 3. Terus di sini level 2. Tapi walaupun level 2, kita lihat dari teacher proficiency-nya 27 guys. Di bawahnya 29. Itu oke banget. Ini juga lumayan, di atasnya 22, di bawahnya 34, bagus guys. Terus juga Masan udah upgrade juga yang di sini lumayan banyak guys ya, 32, 32, 14, 21, 20. Buat mempercepat kita dalam research pengembangan fasilitas-fasilitas baru guys. Apa ini? Headman hour need people to clean. No you. Oke, kita dapat kegiatan baru guys ya dari community volunteering, atau bisa dibilang apa ya? Jadi di sini di Global Elite ini kita ditawarkan menjadi volunteer untuk membantu community membersihkan tempat-tempat mereka gitu, supaya lingkungan di area sekolah, lingkungannya ya itu bagus, bersih dan sejuk guys ya. Oke, kita dapat tugas baru guys. Jadi Masan pengen di hari akhir itu kita fokus volunteer aja. Nah, ini kita fokus volunteer aja. Ini udah full juga guys. Jadi buat apa gitu kan? Lebih baik jadi volunteer aja udah. Udah full juga ngapain kan? Gak bagus kalau kita terlalu maksa juga. Ini juga kita volunteer aja. Terlalu tinggi juga nggak bagus guys. Cafeteria, oke. Ini bisa kita hapus guys ya, kita ganti, ya kan? Kita ganti. Hutan kita hapus. Kita ganti sama
ingetin guys ya. Oke. Kita buat guys ya untuk fasilitas aqua guys. Kita ganti yang di sini kali ya. Dulu guys. Oke. Kita tambahin fasilitas kafeteria di sini. Oke, pintunya biasa aja dulu. Oke, apa aja sih? Oh, ini guys ya. Cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup sih guys. Kita taruh sini ya contoh. Oke. Buat promosi-promosi guys ya. Ntar dulu. Kita buat meja dulu guys ya. Meja di sini satu. Di sini satu. Gini kali ya. Oke, nice. Mungkin di sini kita kasih sapu deh. Ya kan? Terus kita bikin kaca. Oh, kaca jangan terlalu bagus. Nice. Kaca juga di sini. Nice. Kaca banyak guys ya. Terus kita kasih dekorasi apa guys ya bagus ya, ini kali ya. Ini aja belum dapat loh yang ini. Oke. Formasi gencar-gencaran guys ya. Pemadam kebakaran sih, ini penting banget. Takutnya kebakaran, ini rawan kebakaran guys ya kalau di sini. Jadi sebisa mungkin kita taruh lah. Antisipasi aja kita. Nice, makanannya cuma dua guys ya. Jangan berharap lebih. Arthur, nice. Satu orang lagi ya. Oke, okay. Donald ya, Donald oke okay sih, nice. Oke, okay, kita kurang nih guys. Bentar dulu. Nah, gini bagus, mantap. Berhasil. Kafeteria kita sudah masuk guys ya. Oh, cooling ya, kurang cooling guys ya. Pendingin ruangan. Lupa masang double nih guys ya. Oh, dikasih plum juice. Oke, sebenarnya masan pengen kayak gini ya. Oke, pendingin udah jadi. Ini udah jadi, udah mencair esnya. Kita bikin di sini kipas angin. Kipas angin di sini. Kipas di sini kah? Ini berapa sih kipas harga? 200 guys. Itu aja lah ya. Harus pakai kipas angin kah ini WC?
Gak usah kok, gak perlu. Ini yang perlu si kipas sebenernya. Kita masukin ke kelas guys ya, untuk kipas yang baru datang ini. Masa taruh di sini lah, di atas guru. Guru gak boleh kepanasan ya, soalnya kan dia ngajar. Oke, kita taruh di bawah meja dia ya guys ya. Ini kepanasan nih. Ini dua lah. Jangan taruh sini guys. Kita taruh sini aja nih. Oke, nice. Ruang kepala sekolah. Sabar dulu. Harus dua AC-nya guys ya. Ini satu aja sih. Nah, ini satu aja. Ini dua. Nice. Gimana? Upgrade cafeteria udah. Upgrade kelas supaya ada kipas udah. Oke, kita upgrade untuk WC-nya dulu guys ya. Enam. 18. Satu aja cukup sih berarti kan. Oh iya. Di sini kita hapus, kita ganti sama ini. Nah, bagus banget kan? Nice banget. Nah, ini hapus, tambah ini. Ya, airnya kita kurang ya. Wah, ngepas banget sih. Oke, ini kebersihan tuh guys ya. Wah, tempat sampahnya ganti lah. Jangan ini aja. Tempat sampah kita taruh mana ya? Udah dikipas soalnya guys. Gak apa deh, satu aja deh. Mau sampah satu. Nah, ini ganti. Kita lengkapin dulu. Oh ini gak usah, udah ada isinya guys. Luas, cukup luas ya. Cukup luas. Ini kita ganti sapu injuk ini jadi ini. Ya kan, lebih luas, cangkupannya lebih luas, Masan suka ya. Nice, tong sampah taruh situ aja cukup. Ini guys. Tong sampah di sini 2 biji cukup banyak ya. Oh iya, jangan cewek belum diganti. Belum dihapus. Oke, kita mulai ke sini. Kita update dulu ya untuk tempat sampah mereka supaya lebih bagus. Lebih luas juga cangkupannya. Tong sampah tuh gak bisa di-upgrade ya. Oh bisa deh. Oke, maksudnya pengen ganti jadi ini aja deh. Nice ya. Taruh pojok sendiri. Nah, taruh pojok aja. Ini gak usah. Tong sampahnya ganti ya. Sama yang lebih bagus guys. Nah, keren ya kan. Buat sapu ini coy. Nah,
ganti yang bagus. Terus pakai jadwal tiket. Oke, kelas. Kelas Masan pengen bikin jadwal piket di sini ya. Di sini sama di sini. Nice, nice, nice. Apa nih? What the heck? Main di sini, coy. Wah, ini tulang kepala sekolah. Ada-ada baik emang bocah. Oke, kita jual. Oh, dia namanya Miss Beatrix ya. Beatrix atau Beatrix ya? Beatrix ya. Aku adalah seorang representatif from the parent teacher associate. Oh, jadi dia itu dari asosiasi orang tua guru, guys ya. Aku dengar di sini ada apa namanya? Confiscating forbidden item from student. Kayak alat sitaan gitu sih. Item sitaan atau barang sitaan dari murid ya. That is not good for the children development. Itu tidak bagus untuk children development tuh, kayak pengembang apa ya? Semacam pengembang gitu sih, kayak sekolah gitu kan dia ngomongnya. Kamu membutuhkan to return those item to me. Jadi kamu membutuhkan item itu ke aku. Biar aku yang handling itu semua atau aku yang mengatasi itu semua. Dan kamu akan mendapatkan influence by recycling contraband. Kayak kita buang item dari murid ya, kita taruh ke dia. Nanti kita dapat influence. Good job. Good job, Jana. Oh, dia tuh selalu hadir setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 16. Dari pagi sampai sore, guys ya. Iya, oke, okay, udah waktunya ujian. What will happen? Let wait and see. Jadi apa yang terjadi nanti, cukup tunggu dan lihat nanti. Semoga mereka lulus, guys. Oke. Okay. Oh. Alhamdulillah, guys ya, full marks. Excellent. Marksnya excellent semua, guys ya. Harapannya tinggi banget sih. Oke, 32 murid dan semuanya lulus, alhamdulillah. 100 excellent ya. Pas sekolah terlihat apa ya? Raportnya terlihat bagus ya untuk saat ini. Murid kita sangat super smart atau sangat pintar. Nice job bro. Kita save dulu ya, jangan lupa di save guys ya. Jangan pernah kalian lupa untuk nge-save. Oke, jadi kita dapat white. Oke, kita bikin kelas 1 guys ya. Sabar, belum itu kita reward dulu ini. Belum naik juga. Kecewa. Oke. Pertama kita lihat dulu ada rekomendasi murid 8 guys. 8. Kita ambil duit tambah ada 8. Kita hapus 9-nya. Kita cari classroom buat kelas 1 guys. Di next episode sepertinya Masan pengen ini guys ya, mengupgrade bangunannya, cuman belum tahu soalnya Masan lagi ngumpulin duitnya juga, karena cukup banyak nanti akan upgrade. Banyak 16 aja cukup. Di sini ada
Nice. Oke. Lunchbox, jangan lupa lunchbox ya guys ya. Penting banget buat apa? Buat makan murid-murid guys. Tuh. Oke. Makin tinggi levelnya itu kayak ada yang berubah gitu sih bangunannya guys. Masa jadi pengen tertarik buat ngefullin ya, buat difullin. Cuman belum waktunya. Nanti kalau waktunya apa yang terjadi? Kuriti kipas angin di sini, terus apa lagi guys? Udah ya, cukup ya, cukup guys. Kita bakal nambah sih ini kelas 1. Gurunya belum ada tapi murid sudah ada. Oke, kita cari guys ya. Ini yang bikin agak nyesek sih. Kita carinya dari sini ya. Ini gak ada soalnya kriterianya. Level 2. Level 3 please. Ah, level 3 nih. 35. Ini oke sih. Katie Green oke juga. Masan suka. Oke. Clean semua. Kita bikin dulu untuk schedulingnya. Kita bikin clean semua. Kita cari siapa bagus ya? Kathleen aja, Katie aja ya. Cukup lah, gak terlalu banyak. Kalau kebanyakan pusing masanya coy. Ini mungkin ya dia ya. Nah segini aja cukup. Misalnya dia latihan mengembangkan diri mereka. Oke. Ini clean and clean. Udah full semua langsung ya. Ini ganti ungreen mungkin. Ini si mungkin ini. Oke, masih aman guys ya, masih jarak aman. Ini masalahnya nih, mereka ini jangan sama Ankinton sih, cari yang paling ngecek-ngecek aja ya. Nah, biar dia nggak perlu namanya ini guys, nggak perlu namanya laboratorium. Nah, ya kan? Jadi kita ngepasin gitu. Kalau misalkan dia butuh laboratorium, kitanya empot gitu. Nggak ada laboratoriumnya soalnya. Masa lagi pengen buat ya? Masalahnya perkara duitnya dulu, duitnya belum ada. Oke, cukup segini, aman. Apa ya, apa tuh? Wah, permintaan. Itu adalah air guys ya. Mereka minta air. Yang dimana... taruh di mana ya? Oh, taruh sini, masa taruh. Oke, Masan pengen lebarin ini deh. Atau belum waktunya dilebarin ya?
Menurut kalian gimana guys? Waktunya lebarin atau enggak? Oh masih bisa tuh. Maksa banget sih, tapi oke lah ya. Oke, speech ya. Speech ini penting banget nih. Buat memotivasi murid-muridnya guys. Oke, let's welcome our headmaster. Atau beri panggung buat kepala sekolah. Seperti biasa, friendly opening. Oke. Waktu kita bertanya tentang studi ya, atau akademik ya. Komen, komen paling penting, komen. Award bonus kita kasih buat beasiswa lah ya. Gestur. Wow. Ada lagi ya? Enggak ada coy. 19 orang termotivasi. Semoga di kelas 3 yang termotivasi guys ya. Ungreen. Ada orang baru enggak ya? Ada orang baru kan sini nih, Katy Green nih. Kita tingkatkan manajemen profesiensinya. Apa nih? Astaga, beraninya lo dia. Beraninya lo main game jadi. Emang friendly banget sih, emang kelihatan friendly banget tapi enggak. Kayak gitu, cok. Sopan santun kalian di mana? Sopan santun kalian. Oke. Okay. Ini kok nambah ini sih? Apa nih? Oh, gua tahu, guys. Jadi setiap musim itu ada hal-hal berbeda ya. Coba kita jual ini ya, layangan. Oh, ini musim fall. Musim gugur. Mungkin pada main layangan, guys. Kita enggak ada yang tahu. Melanie Jackson ya. Coba mereka pada main layangan enggak? Beli guys, beli. Anginnya kenceng nih, cocok banget nih. Istirahatnya kurang lama, apa gue bikin istirahat yang lama ya? Kalau jangan terlalu abuse, santai-santai, jangan terlalu abuse. 20, 27, 26, oke. Okay. Manajemen profesiensi untuk muslim tetap. Masa pengen ini sih guys, pengen nambah ini nantinya ya, staff training. Tapi belum saatnya, belum saatnya. Itu jadi guys ya. Kita bikin bangunan dulu yang di atas. Ini nanti bakal jadi bangunan ini guys. Antara ini nih. Masa kepikiran pengen buat fasilitas ini ya. Humanities Classroom dan Biology Lab. Ini buat kelas 3 penting guys. Lab-lab ini penting buat kelas 3. Cuman kayak belum waktunya deh. Okay. Oh iya, Globo guys. Lupa nambahin Globo ya. Mana Globo? Kebakaran. Kebakaran. Disiram air, alhamdulillah. Reaksi cukup cepat ya. Bagus. It was so hectic. I'm Officer Jun, the school security consultant. Jadi kalau bisa fire safety equipment-nya kita harus adakan supaya menghindari kerusakan yang besar guys ya. Oke. Okay, juga. Oke okay juga. Ini keren sih.
Nah, cukuplah KKM ya guys ya. Jangan terlalu maksa, santai aja. Ini dia guys. Glory from level 2. Kita buat apa ya guys ya? Banyak sekali nih guys. Sebenernya bagusnya ini sih. Jadi AC ada, penghangat juga ada. Atau ini tambahan buat kelas 3 nantinya nih. Enggak perlu, Deng. Enggak perlu ini. Kita enggak sampai lab juga kok targetnya. Belum saatnya sampai lab. Nanti ke udah saatnya. Oh iya. Upgrade kelasnya, coy. Duitnya belum sih, belum oke sih, Masan. Masan pengen upgrade. Sebenarnya pengen upgrade ini sih. Supaya nanti ada apa namanya? Vending machine gitu ya. Ini oke buat nambah keuangan juga sih sebenarnya. Ini juga penting, sebenarnya ini juga penting. Illness, treat injuries and illness. Nah, kira-kira gimana guys? Kira-kira atau ini advance? Ini dibikin cepat gitu guys ya. Kita upgrade ini. Ada map baru guys. Ini dia new region unlock. Oh nice. Ini ya target kita. Oh iya ya, sekarang kelas baru loh. Kelas 3 deh. Dispatch sama kelas 2. Ulah. Murid baru guys. 16 ya, kurang 8 lagi. Kita ambil semua. Taruh ke sini. Apa nih? Ada surat cinta guys ya. Apa kamu baru memulai sekolah reform atau pengembangan sekolah gitu ya? It's a little late. Itu sedikit terlambat, but kamu masih muda gitu. Aku yakin you catch up soon enough. Jadi kayak aku yakin kau masih bisa lah, intinya gitu dia. Ini Woodrow Wilkins ini cukup baik gitu guys ke kita ya. Apa karena tetangga ya? Apa karena tetangga guys ya? Kayaknya tetangga sih, jadi gue begini karena kita tetangga aja. Tergitu. Dia karena belum gue rebut aja guys. Ininya belum gue rebut aja. Ini kalau udah gue rebut nih, udah beja cerita pasti dia. Pasti dia ancam-ancam surat lah, soalnya rebutan murid guys. Nah, Masan pengen bikin. Oh iya, atuh. Ini harus ditambahin deh. Ini harus diperluas deh. Nggak bisa nih, ini nggak bisa nih. Ini harus diperluas nih guys. Ini harus diperluas. Mungkin dua. Oke. Ini item wajib ya. Oh ini apa? Coba ini kan makan 3 tempat ya. Tapi dia menambahnya 4. Ini nambahnya 1. Habisin 1. Ini nambahnya 4. Tapi cukup banyak guys ya. Rugi juga. Mending ini aja. Gak usah pakai inilah ya. Ngapain sih? Bet co tapi. Bet langsung. Ini gak bisa gak? Wih bisa ini guys. Mending itu aja ya. Ini aja nih. Mahal gak sih? Mahal co. 10.000. Gila. Miss Queen langsung kurang. Tapi kenapa gak coba aja gitu ya. Human state. Wow, I'm poor now. Miskin, langsung miskin guys. Sabar dulu. Gak bisa. Udah sini bangku sisanya.
Gua gak mau nyerah. Oke. Gimana guys, keren ya? Lumayan ya guys ya. Part mainannya oke, bangku juga ya. Yang penting mereka istirahat aja sih. Apa nih? Lagi bercengkrama dia. Lihat. Apa sih ini? Ini kenapa dia? 13 orang coy. Terrified. Terrified itu apa sih artinya? Pass even. Oh, akhirnya cuy. Ada auto scheduling. Jadi biar gak terlalu ngefull banget sih. Sabar. Nah, biar gak terlalu. Ini kita. Nah. Jadi gak perlu pakai. Nah. Ini yang gue perluin sebenarnya. Jadi gak terlalu. Apa namanya, butuh banget sama lab. Naik level 3. Yes. Ini episode 3 ini pas banget sih. Episode 3 naik level 3. Gearnya bro. Patung-patung ini. Nambah baru ya. Art room sama sport room. Nice. Apa lagi sih? Oh, tangga guys, tangga. Bisa bikin tangganya makin lebar. Advanced research. Ini dia. Jadi diperbagus guys ya. Untuk kelas juga oke sih. Oke. Ini bisa kita upgrade guys ya ruangannya. Menurut kalian gimana? Overhelp dong. Kasih nyebrang nenek-nenek guys ya. Oh, baru nih guys. A green realize scam and everyone on ground run. Knowledge ya. Which knowledge? Tingkat kesuksesannya 95%, tapi which sport kesuksesannya cuma 60% dan tidak ada bonus. Ini ada bonus guys. Oke. Dengan logika yang bagus dan clear diction. Apa ya clear diction ya, dengan mungkin apa ya, tindakan yang bersih mungkin ya. Ungrain is available convince everyone that they are the victim of a con. Jadi intinya ngebantu banget lah, pelajaran itu ngebantu banget guys buat warga-warga. Oke. Kayaknya untuk fasilitas staff di sini cukup guys ya. Satu lagi nanti di sini kayaknya ada kelas tambahan. Harganya berapa tanah nih? 34.000, cukup mahal guys. Oke ya. Continue deh. Buat ini teaching ya, teaching. Kita perbanyak teachingnya. Ada teacher baru lah yang bagus. Udah ada, Matthew juga keren. Kita kurang 2. Oke, 2 kita seleksi.
Ini oke. Okay. Allah, Allah, kelah inilah. Oke, okay. Cukup. Kelas penuh. Kasian sebenarnya sih. Kelas penuh tapi guys ya, nggak bisa apa-apa juga. Oh ini baru nih guys, ini baru nih. Oh bisa lebih spesifik lagi ya untuk rekrutmennya buat guru ya. Jadi ini kok nggak ada. Oh kurang. Ini kurang guys, payungnya kurang. Itu tambahin ya buat payung ya. Di luar sama di dalam. Mereka balik lagi buat bayar. Muslim banget. Oke, dia nyebrang lagi. The woman thanks George Smith while the crowd sing praise of how great the global elite student are. Jadi dia wanita tua yang berterima kasih ya. Namanya George Smith. Jadi dia menyanyikan apa ya? Menghadiahkan nyanyian buat murid-murid dari global elite karena bagaimana dia tuh dalam bertingkah ya di jalan. Nice. Makin bagus guys ya untuk pandangan global elite ini dari warga-warga ini. Namanya juga elite guys ya. Oke. Okay. Guys. Ini cukup penting guys. Untuk di episode ke-3 ini mungkin cukup sampai sini dulu. Karena nanti bakal banyak banget editannya. Jadi di episode 3 apa aja sih yang udah kita lakuin hari ini? Pertama kita menambah kelas, ada kelas 1, 2, dan 3. Bentar, ini kelas 1, 2, dan 3. Terus juga ada kafeteria baru. Terus bentar, ini karena musim hujan ya. Mungkin kodok bagus. Oke. Terus kipas angin juga, kita kan kipas angin. Terus tempat sampah kita upgrade semua. Terus upgrade juga masalah apa? Playground ya, kita upgrade. Terus ada juga guru-guru juga, kita upgrade. Kepala sekolahnya nggak upgrade. Oke. Cukup sekian ya untuk episode 3 ini, cukup banyak. Dan thank you banget buat kalian udah ngikutin dari episode pertama sampai sekarang. Thank you banget. Masan bakalan lebih semangat lagi buat konten juga. Tiap hari Masan bakal upload video juga di YouTube. Jadi kita akhiri aja di episode ketiga. Thank you udah nonton. Thank you udah subscribe, comment, and share. And see you the next video. Bye-bye. Bye-bye.